Okay, because Mr. C has in this room, this event is going to start any minutes for now. So for all the participants, make sure your audio is mute. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, Mr. UC. Welcome to training camp of APG Unpad Student Chapter. Let me introduce myself. My name is Tio Tarisma as the activity leader of today's activity. On this beautiful day, we will have a lecturer from Mr. UC Firmansyah as a lecturer at Faculty of Geological Engineering, University of Banjarnegara. On behalf of APG Unpad Student Chapter, I want to say thank you to Mr. UC that willing to share this knowledge to all of today. So, for this training camp, we'll have two sessions. First session, we will learn about the topic, what is basic bellow? The second is a question and answer. Now, I will read the rules during the training camp for today. So, to all participants, please listen carefully to keep the event going. The first, during the training camp, all of the participants must mute the audio and turn off your video. Second, you only can ask in the Q&A session, so you can raise hand first and ask your question, but you must ask the permission to the MC before you speak. Third, participants can unmute the audio and turn on the video when the MC has permitted to deliver the question. Before we start our lecture, we will hear an opening speech from our president. As a president of APG Unpad Student Chapter, Mr. Ahmad Yuski Maulana, the time is yours. Okay, thank you, Tiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Yuski. Okay. Yes. The audio is off. You can hear me now? Yes, I can. Okay. Thank you, Tiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings, everybody. Good afternoon. My name is Ahmad Yuski Maulana, and I'm here speaking as the president of APG Unpad Student Chapter 2020. So first of all, praise be upon to God for still giving us a good health during this pandemic phenomena, which we all know that it's not getting better significantly, but we still hope for the best. Welcome our fellow geoscientists, our geoscience student. Welcome to our second online training camp with the topic of basic well logging, which will be delivered by our honorable Mr. Yusi Firmansyah. Good morning, Mr. Yusi. I hope you stay safe and maintain a good condition during this situation. On behalf of APG Unpad Student Chapter, I would like to say thank you for joining us to share some of your knowledge. So to all the participants, gather as many information as you can and do not hesitate to bring up an interesting discussion during the Q&A session. And last thing I want to say, APG Unpad Student Chapter, we always try to serve a better platform for geoscientists to continue developing our knowledge in this kind of situation. So make sure to keep in touch with our social media to stay updated on the upcoming interesting info. I think that's all for me. Thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Yuski, for the welcoming speech. Now we are going straight to our main event, but before that, it is better for us to have a prayer first. Pray with our own beliefs. Pray begin. Pray finish. Now we continue to our schedule. The first session is going to start now. We will learn about basic well log. So, to Mr. Yusi Firmansyah, the time is yours. Okay, thank you. Sebentar, saya mohon. Share screen. Sudah terlihat.
Yes, I can see the share screen, sir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, saya pertama-tama mohon izin saya akan menggunakan bahasa ya, jadi supaya lebih dapat dimengerti dan buat kalian semua bisa lebih paham, mudah-mudahan. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia, terutama APG yang telah mengundang saya untuk ketiga kalinya ya, mungkin yang sekarang ini terkait untuk sharing knowledge tentang basic biologinya. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari ini mudah-mudahan bisa menggali kalian, bisa membuat kalian lebih, karena nanti yang saya sampaikan ini baru basicnya saja, baru kulitnya saja, dan mudah-mudahan bisa menambah kepenasaran kalian tentunya untuk ke depan buat yang baru belajar terkait biologi, yang baru angkatan muda mungkinnya, mungkin bisa lebih penasaran lagi, dan mungkin buat yang teman-teman mahasiswa yang udah mau tugas akhir, makin untuk menjadi topik tugas akhir. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba share bagaimana tentang sejarahnya, kemudian bagaimana tentang tentang bagaimana asal mulanya data log itu diambil, dan tentunya log-log apa saja yang sering kita gunakan. Tentunya di sini saya akan mengaitkan dengan oil and gas ya, karena mungkin ada beberapa data log yang bisa kita gunakan misalkan untuk batu bara, tapi di sini saya akan mengkhususkan untuk petroleum saja. Perkenalkan, saya Yusi Firmansyah. Saya bergabung di UNPAD sejak tahun 2014. Dan sekarang saya berada di Lab Satigrafi. Baik, ini adalah outline yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan mencoba menyampaikan terkait pendahuluan, kemudian melanjutkan tentang histori dari biologing. Kemudian yang ketiga yaitu basic biologing yang nanti akan kita pelajari. Dan tentunya terakhir saya ingin mencoba memberi suatu latihan lah. Di sini mungkin saya, target saya dalam kesempatan siang hari ini, rekan-rekan di sini bisa membagi litologi, jadi karena banyak apa yang nanti kita lakukan di biologi itu banyak tujuannya, cuma karena waktu dan karena ini kita basic ya, berarti saya akan batasi saja, kita targetkan mudah-mudahan nanti setelah apa yang saya sampaikan ini, teman-teman minimal sudah bisa membagi litologi apa, mana batuan misalkan shale, mana shale, dan misalkan mana batu gamping, itu aja. Mudah-mudahan target yang sederhana ini, target yang kita saya targetkan siang hari ini bisa tersampaikan gitu ya. Baik, sebelum saya masuk ke data-data biologing tadi yang saya sampaikan di sini, saya ingin memberikan pendahuluan dulu lah. Jadi data subsurface itu apa saja sih yang nanti akan kita jumpai ketika kita akan mempelajari terkait oil and gas. Jadi mungkin teman-teman nanti akan mendengar atau mendapatkan suatu data seismik. Jadi di sini saya mengambil beberapa saja. Jadi ada di sini saya tampilkan ada 4 data. Yang pertama itu data seismik. Jadi data seismik itu biasanya kita dapatkan tujuannya untuk mengetahui suatu geometri di bawah permukaan tentunya. Jadi ini data-data yang kita peroleh untuk menganalisa di bawah permukaan. Jadi data seismik itu sendiri itu adalah gambaran
mungkin adalah salah satu metode geofisik yang sensitivitasnya jangkauannya sangat dalam gitu. Banyak mungkin teman-teman yang belajar terkait metode geofisika tuh banyak metodenya, cuma untuk kepentingan migas ini yang sering digunakan sampai saat ini yaitu data seismik, metode seismik. Nah, itu karena jangkauannya sangat dalam. Nah, kemudian yang kombinasi antara data seismik juga nanti ada data sumur atau yang sering kita kenal nanti data welok. Tujuannya juga sama, nanti kita bagaimana ingin mengetahui bagaimana sebaran secara vertikal, ya kan? Kemudian lateralnya bagaimana, nanti kita bisa melakukan korelasinya seperti apa. Nah, data-data yang tidak ada data sumurnya itu, yang tidak ada data weloknya, itu nanti bisa dibantu oleh data seismik untuk mengetahui sebaran misalkan reservoirnya sejauh apa. Nah, kemudian ada juga data cutting. Nah, ini data-data yang biasanya kita peroleh. Mungkin nanti kalau kalian bisa atau nanti bekerja di sebagai well site, ataupun nanti kalian nanti ketika mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir ya, nanti bisa kunjungan ke lapangan, bisa melihat, oh ini data cutting. Nah, ini adalah untuk minimal kita bisa mengetahui litologinya seperti apa sih, seperti itu. Jadi, dan kemudian tentunya data yang paling meyakinkan dari tiga data ini yaitu data core. Jadi ini sebagai geologis ketika melihat data ini pasti kita langsung percaya ketika oh ini batu pasir, dan ketika melihat data core-nya ya udah berarti kita yakin gitu bahwa ini adalah batu pasir. Sementara dibanding data welok, misalkan data welok oh ini ketika lihat gambarnya oh ini batu pasir diinterpretasi, tapi lebih meyakinkan lagi ketika di situ ada data core-nya. Jadi sifatnya dari tiga data ini yang paling meyakinkan yaitu data core. Kita sebagai jadi harapannya ya semua sumur ada data core-nya dan jangkauannya juga dalam gitu kan. Tapi pasti suatu perusahaan juga memperhitungkan masalah biaya ya, karena biaya untuk core juga relatif lebih mahal dibanding data-data yang di sini gitu. Jadi kita sebagai geologis harapannya ya semua data ada, semua sumur ada data core-nya, lebih kemudian kita sebarkan, nah itu lebih enak gitu, apa lebih meyakinkan. Tapi pasti itu balik lagi nanti bagaimana suatu perusahaan itu memperhitungkan masalah biayanya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini gambaran empat data yang akan kalian temui ketika berkaitan dengan subsurface. Tidak. Apakah ada data lain lagi? Masih banyak, cuma ini saja yang umum yang apa yang nanti kita jumpai atau kalian jumpai ketika nanti mungkin kerja praktek ataupun tugas akhir. Nah, minimal data-data ini yang akan kalian temui. Nah, di sini pada siang hari ini kita akan mencoba menggali lah apa itu welok. Nah, ini referensi yang sering digunakan jika kita akan mempelajari terkait welok gitu ya. Jadi ini beberapa buku yang sering digunakan oleh kita untuk mempelajari terkait welok. Di sini ada buku Asquith tentang basic welok analysis for geologists, dan juga ada Malcolm Reader. Jadi masih banyak, ada beberapa referensi yang lain, cuma ini saya tampilkan dua saja, sama yang Indonesianya yaitu Adi Harsono. Beliau ini ada background-nya kalau nggak salah adalah teknik perminyakan. Ini yang saya ambil fotonya dari bukunya Pak Saiful. Nah, sebelum kita menginjak ke apa itu welok dan sebagainya, rekan-rekan pastinya harus mengerti dan selanjutnya memahami terkait petrosistem ini. Karena mau nggak mau
ketika kita mempelajari welok itu nantinya hubungannya dengan ini. Misalkan nanti batuan induk, jadi harapannya mudah-mudahan teman-teman sudah paham lah terkait ketahanan sistem ini, di mana kita masih bagaimana itu sosoknya, kemudian sosok kemudian bermigrasi dan terakumulasi di batuan, misalkan di batuan reservoirnya. Dan teman-teman juga harus tahu misalkan trapnya bagaimana, kemudian fluidanya, urutannya apa yang di atas, apa yang di bawah. Misalkan kenapa air itu di bawah, kemudian kenapa gas paling atas. Nah, kan itu hal-hal yang menurut saya harus tidak boleh salah lagi. Jangan sampai ketahanan sistem ini belum kalian ketahui. Gitu ya. Jadi buat yang belum tahu, ya minimal kalian ini sampai saat ini ibaratnya yang kita gunakan lah, atau konsep yang sering digunakan dalam dunia migas sampai saat ini. Mungkin nanti kalau ada konsep baru, mungkin ini konsep ini akan ditinggalkan. Cuma untuk saat ini konsep ini yang disepakati digunakan dalam bidang migas ini. Nah, ini saya ambil slide-nya dari Pak Saiful. Beliau dosen di Unpak dan juga berkumpul di ASPRODITEGI, jadi perkumpulan prodi teknik geologi se-Indonesia. Ini salah satunya, misalkan saya ambil satu sumur ya. Sumur ini namanya mungkin dicontohkan sumur Bogor. Di sini yang ingin saya sampaikan yaitu terkait skala. Ya kan? Bagaimana skala di permukaan atau outcrop itu berbeda dengan skala di data well, ya kan? Apalagi di data seismik. Jadi teman-teman mungkin harus mulai aware ya, ketika satu wiggle di seismik itu sekitar kurang lebih 20 sampai 25 meter yang bisa ditangkap. Jadi kalau misalkan ada lapisan, misalkan batu pasir, disingkapan hanya misalkan 40 feet, ya mungkin tidak akan, atau misalkan 10 meter, tidak akan tertangkap di seismik, ya kan? Tapi ketika di belok, mungkin itu bisa. Jadi urutannya dari data seismik ke data belok, kemudian ke data outcropping, kayak gitu. Jadi di sini yang perlu diperhatikan skalanya, ya. Jadi jangan sampai, loh, Pak, kenapa mungkin kita melihatnya skala di singkapan udah cukup besar, tapi ternyata di seismik kok tidak tergambar. Nah, itu harus kita ketahui bahwa satu wiggle itu rata-rata sekitar 20-25 meter yang bisa tertangkap di atas seismik. Kemudian di data belok itu lebih bisa tertangkap, misalkan 40 feet, misalkan di gambar ini masih bisa tergambar, bisa terlihat di data welok. Sementara dari data seismik ini data welok ini baru tergambar yang mungkin di sebelah kiri baru terlihat kotaknya itu. Ya kira-kira gitu. Jadi minimal teman-teman di sini harus memperhatikan terkait skalanya ya. Itu yang perlu diingat. Kemudian saya mencoba melanjutkan tentang sejarah dari data well logging ini. Jadi dulu tahun 1936 ya, mungkin kita masih sibuk dengan penjajahan, sementara orang lain sudah mulai menemukan ya terkait tentang well logging ini. Jadi ada dua bersaudara, namanya Konrad dan Marcel Samersi. Pada tahun 36, jadi pada waktu itu yang pertama mencoba itu Konrad. Jadi dia mengeksperimen di bathtub di yang punya istrinya gitu ya. Dia melakukan dengan metode resistivity. Mungkin teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah di fisika ada namanya dielektrika. Teman-teman udah tahap, kemudian udah cukup paham ya. Ada yang sebelah kiri saya ilustrasikan seperti itu.
tentang dialektik. Nah, si Konrad ini melakukan eksperimen, dia mencoba dengan mencoba menghitung ketika di bathtub itu dengan beberapa percobaan gitu ya. Ketika misalkan diisi apa misalkan kan, jadi melakukan eksperimen. Pertama misalkan diisi A, kemudian diisi B dan selanjutnya. Nah, di situ dia mulai kan, oh ini ada sesuatu nih yang menarik. Nah, kemudian Marcel ini kakaknya, kalau nggak salah kakaknya, itu dia sebagai engineer, Konrad meminta tolong ke Marcel, bagaimana nih untuk membuat toolsnya dalam perhitungan ini. Nah, akhirnya jadilah konsep sederhana ini. Jadi mungkin yang kita kenal sekarang di sini, yang mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya di gambar ini adalah terkait resistivity atau biolistrik yang mungkin kita lakukan metodenya. Jadi ini awal mulanya Wheelock itu mulai ditemukan lah sama dua bersaudara ini. Nah, kemudian logging pertama kali dilakukan pada tahun 1927 oleh Slumberzin ya. Jadi dengan kedalaman 500 meter di Perancis. Nah, yang dipakai yang tadi resistivity tadi. Nah, di sini terlihat kan contoh rekaman seperti apa. Nah, ini awal mulanya menggunakan metode resistivity dalam melakukan logging. Nah, ini mungkin di sini bisa teman-teman lihat bagaimana awal mulanya si truk ini, si logging truck ini pada tahun berkembang ya, antara tahun 32 kemudian 1934 kemudian sampai sekarang pasti akan berubah gitu. Di sini jadi pada waktu tahun 1932 itu si Edwin Drake itu mencoba gitu ya melakukan logging, di mana di sini melakukan tiga sumur, kemudian dari sumur-sumur ini dilakukan korelasi. Nah, kira-kira gitu, oh dengan data SP nih kayaknya bisa nih melakukan korelasi litologi. Nah, awal mulanya kayak gitu. Nah, ini tadi yang masih sederhana. Nah, Wheelocking saat ini kondisinya udah jauh berubah, jauh lebih bagus kondisinya seperti ini ya. Jadi nah, ini kondisi real di lapangannya seperti ini. Jadi mungkin teman-teman nanti yang nantinya yang berkesempatan bekerja ya di migas, misalkan menjadi wellsite atau menjadi mat engineer dan sebagainya, ya inilah gambarannya ketika kalian nanti berkecimpung di dunia migas kayak gitu. Nah, mungkin saya akan memulai masuk ke tema basic wellogging yang akan kita saya sharing di slide-slide berikut ini. Jadi wellogging kalau boleh saya samarkan yaitu suatu metode untuk mengetahui kondisi bawah permukaan tadi ya. Jadi kita sepakat bahwa kita wellogging ini untuk mengetahui kondisi bawah permukaan secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi membedakan kayak kualitas dan kuantitas, ya kan? Kalau kualitatif itu interpretasi dari masing, misalkan antara saya dan kalian mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi pasti nanti ada kesepakatan yang disepakati bersama gitu kan. Ketika gambar yang besar itu pasti histologinya misalkan atau batu lempung. Nah, mungkin yang nanti berbeda sedikit itu ketika yang membedakan misalkan nanti penentuan markernya dan sebagainya. Nah, kalau kuantitatif itu angka ya, berarti biasanya rata-rata ketidakpastiannya lebih sedikit. Pasti di antara kita bakal sama gitu ya. Tergantung metode apa yang kita gunakan. Misalkan rumus apa yang kita gunakan. Nah, ketika rumusnya sama, ya, hasilnya harusnya sama gitu kan. Tidak akan berbeda jauh. Berbeda ketika
kualitatif ya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Mungkin di siang ini saya akan lebih ke kualitatif. Kalau kuantitatif, saya rasa dari segi waktu juga kurang dan juga akan memerlukan waktu yang apa ya yang cukup, yang mungkin tidak bisa dipelajari selama 2 jam ini, gitu ya. Tapi bisa berlanjut di sesi-sesi berikutnya. Dan mudah-mudahan harapannya saya dari sini kalian nanti bisa lebih mengembangkan lagi untuk belajar terkait data well-being ini dengan kuantitatif, gitu ya. Oke, baik. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan logging, gitu ya? Nah, pastinya saya buat bahwa ketika kita melakukan querline logging ini, ya tujuannya kita ingin mengetahui atau menginterpretasi untuk mengetahui keberadaan reservoir, kandungan fluida dari tiap kedalaman, kemudian penyebarannya seperti apa, dan nantinya akan berguna untuk perhitungan kandungan hidrokarbon. Jadi kita mungkin nanti kita sering dikenal sebagai petrofisik gitu kan. Nanti nah, biasanya diperlukan dalam untuk perhitungan kandungan hidrokarbon. Nah, ini adalah gambaran ya yang sebelah kiri yang tadi kita bahas di petrol system, bahwa yang paling atas itu gas, yang kemudian dari berat jenisnya kemudian oil, dan yang paling bawah yaitu air. Nah, sebelah kanan ini adalah salah satu contoh data well-log nanti yang akan kita peroleh gitu kan. Ini gambarannya seperti ini. Nah, kemudian apa bedanya wireline dengan LWD gitu kan? Apa sih bedanya gitu kan? Yang menjadi pertanyaan, apakah akan menghasilkan data yang berbeda? Nah, kita coba lihat di ilustrasi berikut ini ya. Nah, ini ada data sumur, data well-log, kemudian nah wireline itu logging yang dilaksanakan setelah pemboran. Jadi dia ngebor dulu baru dilakukan perekaman atau melakukan logging, atau sensornya dimasukkan dan mengirim data melalui perantaraan elektrik dari isi elektrik kabelnya ini. Nah, sementara yang satu lagi yang LWD, log, istilahnya log while drilling, yaitu pengambilan atau perekaman datanya, loggingnya itu dilakukan bersamaan ketika dilakukan atau dimasukkan si si pengeboran itu. Jadi kalau yang wireline itu lubangnya ada dulu ya, jadi udah dibor, tinggal dimasukkan sensornya. Kalau yang LWD itu dilakukan secara bersamaan. Ya, kira-kira gitu ilustrasinya. Kemudian tapi dua-duanya menghasilkan data log, sama-sama menghasilkan, ya kan, sama-sama menghasilkan data lognya seperti ini. Nah, ini mungkin istilah-istilah yang akan kalian temui gitu, namanya KB, kan? KB itu apa? KB itu sebuah perangkat pengeboran yang dipasang sebagai konektor antara keli dan rotary table. Jadi di gambar ini, mudah-mudahan ini terlihat bos saya. Jadi ini adalah kelinya, ini rotarinya, kemudian ini keli businya. Jadi yang dipasang antara, jadi si konek, jadi sebagai konektor lah antara si keli sama si rotary table-nya ini. Nah, ini yang di sini adalah drill floor-nya. Nah, ini juga mungkin kalian harus aware juga ya terkait indeks kedalaman dalam data-data well-logging nantinya. Jadi ada istilah true vertical deep. Jadi ini adalah true vertical deep. Ini adalah kedalaman sumur secara vertikal dari KB sampai total depth. Nah, kemudian kalau MD juga sama, cuma dia miring kan. Dia sumur miring nih.
Sama-sama. Jadi dihitungnya juga dari KB. Nah, ketika kasusnya sumurnya vertikal, nilai MD itu sama dengan TVD. Nah, ketika dia miring, sumur miring, nah bakal berbeda antara MD dengan TVD. Dia bakal sama ketika sumur bornya vertikal. Nah, kemudian ada satu lagi, TVDSS. TVDSS yaitu True Vertical Deep Subsea. Jadi, sama seperti kasus TVD, dia lurus, kan? Vertikal cuma dihitungnya dari muka air laut atau dari mean sea levelnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi, ketika nanti kalian dapatkan data sumur atau velo, kalian harus perhatikan ini. Apalagi ketika akan melakukan korelasi, apakah di MD, sama cek dulu nih sumurnya sumur apa, vertikal atau direksional gitu kan. Kita cek dulu. Kemudian apakah TVDSS atau TVD. Nah, itu harus kalian cek mungkin sebelum melakukan analisa lebih lanjut ya. Mungkin ketika untuk melakukan korelasi dengan sumur yang satu dengan sumur yang lainnya, mungkin bisa aja kita gunakan TVDSS, ya kan? Tapi kalau sumur di lapangan atau dekat-dekat kita, gitu, mungkin bisa aja TVD kalau khususnya sumur luar vertikal. Oke. Kemudian dalam operasi pengeboran ada 4 tahapan, gitu ya. Yang sering dilakukan atau emang tahapan yang dilakukan. Yang pertama yaitu pengeboran, kemudian setelah itu adalah wireline logging, kemudian adalah casing, dan keempat adalah cementing. Ini maksudnya, jadi ketika pengeboran rata-rata ini yang dilakukan, pengeboran, setelah itu pengambilan tadi perekaman loginnya ya, kemudian nanti setelah itu casing, baru kemudian disementing. Nah, ini mungkin toolsnya yang sering digunakan ya. Ini saya ambil contoh yang dilakukan oleh Slumbersea. Jadi ini ada namanya standar triple combo gitu ya. Jadi ada logam area neutral, density, kemudian resistivity. Jadi ini yang lama itu jadi panjangnya itu 90 feet. Nah, alat yang baru ini sekarang sepertiganya ya, kurang lebih sepertiga lah, hanya 38 feet. Ya kan? Ketika saya zoom, nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini untuk merekam gambar neutral, ini density ya, kemudian ini resistivity. Ya kan? Ini kira-kira toolsnya itu seperti ini. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan pengeboran, pastinya kan kita akan melakukan prognosis ya, dites dulu lah ibaratnya. Nah, di sini kita terlihat pertama kita tes sampai kedalaman sekitar 1000 feet. Oh, kita ambil nih yang log yang kita ambil misalkan gamaren misalkan ya kan, yang kita rekam. Nah, kemudian semakin dalam ke tempat target yang kita tuju, misalkan target kita di sekitar 5000-an atau sekitar 4000-an. Nah, di sini kan wireline lock-nya semakin lengkap nih. Saya ingin ambil di kemarinnya, kemudian saya ingin ambil misalkan resistivity-nya, kemudian saya ambil sonic-nya dan sebagainya. Nah, itu kan kenapa kenapa ngambil lengkapnya cuma di daerah ini, ya kan? Ini daerah target kita. Sementara yang di atas bukan, atau kita putuskan bukan daerah target. Nah, jadi yang karena kita targetnya di sekitar 4000-an feet, ya sudah kita lakukan wireline lock-nya di sini. Gitu. Pasti ini kaitannya juga pasti dengan biaya ya. Kenapa kita tidak melakukan perekaman di sini? Ya kita
sesuai dengan apa yang kita targetkan saja gitu kan. Kalau targetnya di sini misalkan di alang akar misalkan, ya udah kita melakukan perekamannya di sini, ambil datanya di sini. Nah ini tahapannya, ini urutan pemborannya. Setiap itu pertama drilling ya, jadi dilakukan bor dulu. Jadi karena kita menggunakan konsep yang tadi, benar-benar masih diingat yang Wailan ngomong tadi. Jadi dibor dulu. Nah setelah dibor, baru sih Wailannya kita masukkan, kita buka lah. Misalkan mulai kita tekan nih, tekan. Nah setelah beres, baru kita casing, kasih casing. Kan, kemarin kita kasih casing. Setelah itu di sementing, jadi mulailah ditutup dengan supaya istilahnya kan ini si gas misalkan kita pengen membuat gas ya, takut kalau misalkan nggak ditutup ini kan takutnya nanti bisa blow up ya, nanti jadi overpressure-nya tinggi, nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Makanya ini sangat penting, makanya ada ahli mat engineer ya kan, jadi dia ahli mat gitu kan, seperti itu. Jadi ini hal-hal yang mungkin dilakukan pada saat pengeboran untuk setiap pengambilan data wellen tadi. Ketika merekam ya ini tahapan di lapangan kira-kira seperti ini. Nah ini logi truknya, jadi gambaran di dalam truknya seperti apa. Nah ini kayak gini. Jadi mungkin kalau kebanyakan di sini mungkin petroleum engineer ya, kalau geologis mungkin lebih di lapangannya ya, di well site-nya dan sebagainya. Nah ini ketika kita menjadi well site, mungkin buat teman-teman, nah ketika lagi pengeboran, saya juga diskusi dengan teman-teman saya yang menjadi website, nah itu harus standby, misalkan harus siap 24 jam gitu ya. Jadi makanya ketika pengeboran sedang berlangsung, wah itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi seorang website ya, kenapa dia memiliki seleri yang tinggi ya, tapi resikonya juga tinggi gitu ya. Dia dituntut misalkan 48 jam standby ya, berarti dia harus standby, nggak tidur-tidur seperti itu. Jadi gambaran di lapangannya seperti itu. Jadi mengapa sering kita lihat kok ini balasan enak nih, selerinya tinggi, tapi kan ketika kita diberi seleri yang tinggi juga tuntutannya juga cukup tinggi juga, resiko juga tinggi seperti itu. Nah kemudian ini mungkin asal mulanya ya, bagaimana yang selama ini kita lihat kan udah jadi data log juga. Nah ini saya ambil dari Slambers ini. Jadi bagaimana asal mula si data log itu bisa ada gitu, seperti itu, seperti yang mungkin teman-teman lihat, oh kemarin ada yang ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Nah, awal mulanya itu adalah titik ini. Misalkan tadi yang saya share tadi, yang alatnya tadi kan ada tiga ya. Kemudian ini ini sensitivity, ya kan? Nah, pertama-tama dia ini rekam satu titik, ini satu titik, kemudian satu titik, ini satu titik. Nah, awalnya seperti itu. Jadi, si triple combo ini merekam sesuai dengan kedalamannya masing-masing. Satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Gitu. Kemudian ditarik ke atas, dia merekam juga. Di atas lagi, dapat satu lagi, ini dapat satu lagi, ini dapat satu, ini dapat satu. Begitu juga sampai ke atas kayak gini. Makanya, oh ini satu, satu. Jadi, nanti kayak di overlay gitu kan. Kita misal di kita kalau kita hubungkan jadi jadilah semacam kurva kayak gini, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, kira-kira kayak gini. Jadi
si data yang kita tunggu itu, yang data kurva-kurva itu ya awal mulanya titik-titik ini. Jadi ya misalkan direkam di lapisan ini titik, rekam ini titik, titik sampai ke atas. Jadi apa, mudah-mudahan mulai kebayang, oh ini rekamannya tergantung berarti apa yang dijumpai ya, misalkan litologi ini pasti akan menghasilkan atau reaksi yang berbeda-beda. Kalau misalkan dia homogen ya pasti tampilannya tidak seperti ini. Nah ini data resolusinya ya. Jadi biasanya kalau yang di bawah ini nanti ada namanya transmitternya, ini receivernya. Jadi transmitter itu nanti dia sensitif terhadap apa yang ditemui, sensor-sensor apa yang ditangkap sama dia, kemudian dikirim ke receiver, receiver nanti mengirimkan ke data yang di atasnya, dia yang mengirimkan data yang ditangkap. Nah ini ibaratnya resolusinya nanti masing-masing log akan berbeda-beda. Nah ini dari resolusinya kita bisa lihat yang paling apa namanya, jangkauannya paling panjang yaitu resistivity data lognya. Sementara kalau data misalkan gambarnya pasti cuma 30 cm ya si vertikalnya itu. Sementara dia resistivity 250 cm. Tapi ini nanti tergantung juga dari target ya, apa yang akan kita cari. Oke, ini data resolusinya. Nah, kemudian ini data welog nanti yang akan kita peroleh kan? Ketika nanti kalian dapatkan dari tugas akhir, entah nanti kalian bekerja. Nah, ketika menemui data welog, gambarannya kayak gini gitu kan. Jadi umumnya gitu kan, data-data yang akan kita dapatkan itu bentuknya seperti inilah gambaran kasarnya. Jadi gambarnya itu posisinya pasti di sebelah kiri. Kemudian resistivity di bagian tengah, dan kemudian bagian apa namanya, densitas, kemudian sonik di sebelah kanan. Kemudian nah kalau warnanya warna bebas, cuma ada beberapa ketentuan yaitu warnanya biru. Kemudian resistivity. Tapi kalaupun kalian apa namanya, pak saya mau gambarnya warnanya hitam, itu silakan ya kan. Cuma ini gambaran umumnya seperti ini. Nah ini di sebelah sini ini ada, ini track-tracknya ya. Kemudian ini ada warna-warnanya. Ini adalah kedalamannya. Kita juga ini kan ada TVDSS. Jadi yang perlu nanti kalian perhatikan ininya. Pertama ini, apakah TVDSS, MD atau TVD? Kemudian skalanya berapa nih? Ada 1 banding 200 atau 1 banding berapa gitu kan. Itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, kemudian jika kita melihat data ini pasti ada perbedaan ya. Kira-kira apa perbedaannya? Nah, kalau di sini antara data yang ini misalkan gamma ray dengan data yang sonic sama ruby ini, kotaknya kan ini sama ya, sama linear lah. Nah kalau yang tengah ini berbeda, dia logaritmik. Jadi ini kenaikannya ini 0, 1, 10, 100. Kan? Kalau yang gamma ray misalkan ini 0, misalkan tengah-tengahnya 75, ini 150. Nah ini kadang ada 150, kadang ada yang 200 ataupun 250. Itu tergantung dari keadaan geologinya di bawah seperti apa, karena masing-masing daerah akan berbeda ya. Ketika kita nanti di bagian Sumatera misalkan, kemudian di Jawa Barat, kemudian di Indonesia bagian timur akan berbeda-beda. Cuma biasanya kalau nggak 150, 200 ataupun 250. Kemudian di sini biasanya di track ini biasanya gambarnya
beriringan ada juga dimasukkan dengan data kaliper, dengan data kaliper ya, atau ini bit size-nya. Kemudian ini data resistivity. Kalau di sini ada data Ruby, kemudian data NP, kemudian ada data Sonic. Nah, apa itu data Sonic, kemudian atau data Ruby, atau data Java Red, nanti kita akan pelajari lah setelah ini. Gitu ya. Minimal kalian sudah tergambar bahwa ketika menuju data WLOG, ketemu data WLOG, gambarannya kayak gini. Posisinya seperti ini, jadi jangan bingung, tuh data gambarnya mana? Jadi nggak akan ditulis bahwa warna ini gambarnya, coba kita lihat ini aja nih, judul ininya. Kemudian Ruby, kenapa namanya Ruby, kenapa namanya Inpi, gitu kan? Kan kalau mungkin dulunya ya, kita nulisnya ro kan, kalau dilambangkan lambang ro gitu ya, B itu book gitu kan, jadi lambangnya Ruby. Ini N, neutron, pi itu misalkan pi, itu yang sering kita kenal kan, 3,14 itu atau 22/7, dan pi, kan? Sama dt, elektronik. Nah, di sini juga harus dilihat juga, kalau yang tadi misalkan ini logaritmik, 0,1 sampai 100, nah, di sini kita juga lihat nih, jangan sampai kalian salah, kalau Ruby, ya kan, ini 1,7 sampai 2,7, ya kan, densitasnya. Nah, kalau NP, dia kebalikan kan? Dia 0,6 misalkan, ini sampai 0. Begitu juga data sonic. Ini dari 210 sampai 40. Jadi dari tinggi ke rendah, dari tinggi ke rendah, dari kiri ke kanan itu berbeda. Jadi jangan, Pak, ini salah, apa ketuker? Nah, ini memang seperti ini. Gitu ya. Oke, kemudian ini gambarannya kayak gini ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi di slide berikutnya. Nah, ini sengaja saya tutup karena data perusahaan ya. Jadi saya kasih contoh aja ini. Jadi gambarannya ketika ketika melihat data ini ya, kita cek dulu nih kepala log-nya. Ibaratnya dari di sini bakal terlihat informasi-informasi yang terkait dari data-data sumur. Jadi misalkan ini perusahaannya apa, dana sumurnya apa, lokasinya di mana, lapangannya apa. Nah, ini informasi ini kita dapatkan di si kepala log ini. Ya kan? Jadi di sini terlihat lah. Kemudian KB-nya berapa, kemudian datumnya di mana, ya kan? Perhitungannya dari mana? Nah, di sini sudah cukup jelas. Ini kemudian ke sketsa tour atau sketsa well-nya. Kalau geologis mungkin ini diperlukan untuk orang-orang mungkin petrol engineer ya. Nah, ini yang akan kita analisa, kita sebagai geologis di sini. Nah, kan kita melihat, oh ini misalkan tadi di gambarnya, ini kan ini ada bit size-nya, ini ada kalipernya, ya kan? Ini kemudian ini resistivity-nya, ini kemudian ini data solid-nya, ini data NP-nya, nah, kayak gitu. Jadi sudah sepakat gitu ya bahwa yang sebelah kiri tadi ini adalah gambaran kaliper sama bit size-nya kalau ada, kemudian ini ada resistivity-nya, ini adalah yang tadi misalkan NP, Ruby sama solid-nya. Kemudian ini kalau misalkan diperlukan ada pengulangan ya, detection. Misalkan seperti itu, jadi dia ada perkembangan lagi. Oke, jadi apa namanya, kita minimal udah tahu gambarannya, gambaran log-nya seperti apa, kemudian kita udah tahu resolusinya bagaimana. Nah, selanjutnya kita pengen tahu nih, kira-kira di WLOG ini log apa saja yang akan kita dapatkan. Nah,
oleh. Nah, di sini mungkin ketika kalian bekerja misalkan untuk melakukan tugas akhir, harapannya minimal log-log ini yang harus ada, misalkan yang sering digunakan itu ada 5 nih. Log kemarin, log densitas, log neutral, log resistivity, sama log sonic. Itu harapannya ketika ada 5 log itu, udahlah, aman. Mudah-mudahan bisa analisanya, bukan berarti ketika hanya satu log tidak aman ya. Maksudnya kalian bisa menganalisanya lebih banyak lagi gitu ya. Jadi satu log dengan log yang lain itu saling menguatkan, jadi interpretasinya lebih detail. Kemudian sebentar ya. Oke, yang pertama adalah log kaliper. Log disebut juga log mekanik ya. Saya ambil gambarnya di tahun 2011. Jadi gampangnya si log kaliper itu kita pengin tahu nih, dia ada lubang atau ada gerombol enggak di si sumur yang kita bor ini, gitu kan. Kalau misalnya enggak ada apa-apa, dia akan lurus-lurus aja gitu kan. Tapi ketika ada sesuatu yang misalkan ini dengan gerombol, ini dengan gerombol, nah dia akan dia mendeflektikan ke kanan ya. Begitu hanya ketika ada sesuatu ya, dia intinya ketika ada sesuatu dia akan tidak akan lurus lah, dia akan berubah entah ke kiri entah ke kanan. Dan, jadi biasanya kita gunakan untuk itu. Nah jadi untuk kalau saya singkatkan, jadi sekali perlok ini untuk mengetahui kondisi lubang bornya gitu, seperti apa. Cuma seringkali kita jumpai ini udah mulai jarang digunakan, tapi masih ada tapi jarang digunakan. Nah ini kemudian log gamarai yang sering kita dengar, yang sering selalu ada. Kan terbinya shell. Nah, sementara kalau batu pasir dia memiliki radioaktif yang rendah. Jadi intinya ketika kita menemukan atau melihat data gambar yang tinggi itu nilainya tinggi seperti 100 ke arah 150 berarti dia terbinya shell. Jadi kalau selama ini saya baca bahwa sekamar itu antara batu lempung untuk mengetahui batu apa litologi batu lempung dan non batu lempung. Ini ilustrasinya kayak gini. Kemudian geologi sudah sepakat lah kalau hijau atau lempung kan kuning atau sen begitu. Ya, nah ini kemarin identifikasi litologi ya. Kemudian juga kita bisa mengevaluasi kandungan fisialnya bagaimana dan melakukan korelasi antar sumur. Kira-kira begitu.
Nah, ini yang sering apa ya, sering saya temui gitu kan. Ada yang mungkin bukan salah ya, kurang tepat mungkin ya. Kalau si Grand Sales ini kan ini data-data lapangan ya. Ini Grand Sales. Cuma nah, ketika kita menemukan di data Gamare, nah bentukannya juga sama ya. Tapi bukan berarti si Gamare ini menggambarkan besar butir, bukan. Kalau ini tetap aja, kalau Gamare tetap yang tadi, berarti itu itu. Share kalau benar ya, send itu aja. Jadi kalau si Green Sales ini dia tetap dari lapangan. Jadi saya ambil contoh lah dari literatur ya. Saya lupa mencantumkan literaturnya. Nah, seringkali kita menganggap dengan literatur ini bahwa oh si gambar ini berarti ini besar butirnya misalkan halus. Itu sering dikaitkannya seperti itu, padahal tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian density yaitu kita ingin melihat si kekompakan batuan. Kita ingin tahu nih batuan semakin kompak itu seperti apa sih? Nah, alat loggingnya itu terdiri dari sumber radioaktif dan juga detektor. Ini bisa melihat yang di sebelah kiri. Nah, kemudian cara bekerjanya yaitu sinar gamma dari sumber radioaktif ini ditembakkan ke formasi. Nah, kemudian sinar gamma ini bertumbuhkan dengan elektron-elektron dalam batuan dan kemudian elektron-elektron keluar. Nah, kayak gini. Ditembakkan. Nah, kemudian elektron ini bisa keluar. Nah, jumlah elektron yang ditendang ini oleh sinar gamma ini ditampak oleh si detektor. Jumlah elektron tersebut merupakan fungsi dari si densitas batuan. Kayak gitu. Jadi ilustrasinya kayak gini. Jadi kata-kata yang ini, jadi sinar gamma ini ditampakkan, kemudian ditampakkan informasi ya. Nah, kemudian ditampakkan oleh detektor. Kayak gitu. Jadi alat logging density ini juga harusnya mengukur densitas batuan. Nah, teman-teman juga harus mulai aware ya. Jangan sampai misalkan batu gamping ini densitasnya berapa sih? Yang paling mudah kan lihat batu densitas ini seringkali digunakan misalkan untuk batu gamping. Ya, batu gamping pasti nilainya tinggi. Ya. Batu gamping. Nah, seringkali juga apa namanya, batu bara juga sering menggunakan log ini, log gamma ini dengan log densitas. Nah, neutron. Nah, seringkali log neutron dengan log densitas itu sering berpasangan. Ya, ibaratnya ketika ada log neutron, dia ada log densitas. Nah, itu seringkali dilakukan ya untuk menganalisa apa ya, untuk mengetahui fluidanya seperti apa sih. Jadi ini kalau prinsip kerjanya si alat logging neutron ini sama dari radioaktif dan detektor, ya kan, sumber radioaktif yang memancarkan high energi dan secara konstan menghantam atom hidrogen formasi, jadi dia memancarkan kemudian secara konstan menghantam di atom hidrogennya. Nah, kemudian jumlah neutron yang ditangkap detektor ini merespon jumlah hidrogen indeks formasinya. Jadi ibaratnya si neutron ini kira-kira mau mengidentifikasi fluida dalam batuan. Kayak gitu. Makanya seringkali neutron ini berkombinasi atau di gabungkan dengan hobi tadi. Jadi si hobinya tinggi, misalkan neutronnya bagaimana nih. Kemudian ini adalah resistivity log
Sekarang mungkin kalau kita belajar fisika udah pernah mengenal lah istilahnya I sama dengan I kali R ya kan. Kemudian di mana ada arus listrik yang dilambungkan dengan I, kemudian voltase V ya kan. Ini cara kerjanya seperti ini. Ketika diberi satu arus listrik, nah, ternyata memiliki tahanan yang berbeda-beda. Dan kita coba misalkan di air dengan non air, kan? Jadi ini di sesi itu seperti itu. Jadi dia misalkan masuk gitu ya di air itu seperti apa, kemudian non air, itu berarti hidrokarbon. Kalau nggak minyak berarti dia gas itu aja. Jadi seringkali digunakan untuk menggunakan itu. Misalkan ini. Kan, kemudian kita share, kemudian ini resistivity. Kemudian kita tahu di kontaknya, kan. Ini gasnya. Kemudian ini, oh ini waternya. Oh, ini gas. Jadi, sebenarnya membantu kita untuk menentukan hidrokarbon kontaknya di mana gitu kan siapa kira-kira kayak gitu. Nah, ini misalkan saya bikin ilustrasinya ini ada oil zone sama water zone. Resistivitinya misalkan tinggi misalkan gas ya. Kalau yang air ya rendah. Mungkin kalau dulu bisa bikin aja namanya conductivity lock pasti airnya bakal modelnya bakal tinggi kalau namanya konduktivitas, konduktivity. Awalnya kan resistivity ya. Jadi masing-masing log itu kan punya tujuan masing-masing ya. Kalau ini ingin tahu nih resistivity-nya itu seperti apa. Misalkan kalau resistivity log kita gunakan untuk mengetahui resistivitas bedanya, kandungannya apakah gas, apakah oil, atau air. Nah, kemudian sonik. Nah, di sonik yang sudah saya sampaikan tadi ada namanya ada transmitter, ada receiver. Jadi, si transmitter ini dia menghasilkan gelombang, ya kan? Kemudian ini cepat lambat ini memanfaatkan gelombang suara. Nah, kemudian nanti ditangkap. Jadi, biasanya batuan yang padat, yang keras, atau densitasnya tinggi itu memiliki kecepatan rambat gelombang suara yang tinggi. Nah, kira-kira log sonik ini kita gunakan buat apa ya? Jadi nanti yang tadi yang sampaikan di awal kan tadi kita ada namanya data seismik ya. Nah, itu kita gunakan biasanya untuk berkombinasi dengan menggunakan data ini. Biasanya ada istilahnya metodenya ada well seismic type. Well to seismic type di mana kenapa kita gunakan sebagai jembatan antara data sumur dengan data seismik. Karena kan seperti kita tahu ini bahwa data sumur itu domainnya time kan. Sementara kalau data seismik itu time, kalau data sumur itu depth, ya kan? Nah, gimana caranya nih biar data sumur bisa dimasukkan ke data seismik? Nah, salah satunya jembatannya yaitu tadi melakukan well seismic time. Jadi kita melakukan itu sehingga data sumurnya bisa dimasukkan. Salah satu syaratnya ada data log sonik ini. Maka seperti itu. Nah, mungkin kalau boleh saya ibaratnya samarkan parameter yang kita tadi udah pelajari ya. Minimal saya harapkan 5 log ini nanti kalian perdalam lagi, kalian pahami lagi. Intinya sih gamma ray ini prinsip kerjanya yaitu merekam kandungan radioaktif batuan. Dan, ya, tadi di unsur-unsur potasium, thorium, ya kan? Nah, itu merekam kandungan itu. Kalau dia tinggi, berarti dia sel. Jadi dia menggunakan antara
bantuan sel dan non sel, atau lembut atau non lembut. Nah, kalau resistivity dia ya bakal sifat listrikal fluida, biasanya air atau non air atau hidrokarbon, kayak gitu biasanya. Nah, kalau densitas kita combine dengan neutron, ya kan? Densitas kita pengen tahu nih si kekompakan batuannya seperti apa. Nah, ketika di combine dengan neutron, kita bakal tahu nih, oh ini fluidanya ada di sini, di kedalaman ini. Nah, kalau solid, ini kita gunakan untuk prinsip kerjanya untuk merekam cepat lambat gelombang gelombang suara melalui batuan. Kira-kira kayak gitu, mudah-mudahan mulai tergambar, mulai kebayang, oh jadi masing-masing blok ini memiliki prinsip kerja yang berbeda-beda, memiliki fungsi yang mungkin beda-beda, tapi mungkin targetnya juga hampir sama ya kalau dikombinasikan, kita ingin tahu hidrokarbonnya di mana. Kita belajar ini, kita mempelajari ini, dan intinya ingin tahu nih, kira-kira hidrokarbonnya di mana sih? Apakah gasnya atau oilnya yang akan kita cari? Kira-kira kayak gitu. Nah, mungkin itu penjelasannya. Harapannya supaya lebih apa ya, kalian lebih memahami lagi, kita targetkan. Mungkin saya minta waktunya kalian untuk mencoba ya. Ada dua soal lah yang mudah mungkin lah buat kalian mencoba bagaimana kita mengetahui litologi yang tadi yang saya sampaikan. Kita coba gunakan log gamma ray dan log sonic, kira-kira dari data log itu litologinya apa aja sih. Nah, itu. Jadi, kita coba dua itu aja. Jadi ke depan mungkin nanti kalau kalian lebih tertarik lagi, kalian bisa melakukan weologi ini atau melakukan analisa kuantitatif atau yang dilakukan oleh petrofisik menghitung. Nah, itu bisa kalian lakukan untuk kedepannya. Tapi minimal di siang hari ini kalian coba bagaimana menentukan log litologi dari data gamma ray dan data sonik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Ini kira-kira soalnya seperti ini. Mungkin mungkin panitia mau diberi waktu berapa menit? Dan ini. Kira-kira berapa menit, Pak, cukupnya? Silakan aja. 10 menit boleh, 15 menit boleh, silakan. Ini ada, silakan. Saya tadi lupa, kalau saya lupa kalau kondisi sekarang kan ini ya, apa namanya, online. Jadi saya lupa membagikan, cuma mudah-mudahan ini bisa cukup jelas, mungkin di foto, silakan. Nanti oleh peserta di sini. Kemudian mulai kira-kira secara garis besar aja bagi kita menentukan mana batu lempung, mana batu pasir, itu aja dulu. Ini juga sama dari log sonik ini, kira-kira apa nih yang bisa kalian interpretasikan, nanti silakan kita diskusikan. Itu aja harapannya dari latihan ini. Okay, I think for this exercise we give 15 minutes. So until 2:30, it's okay, sir. You see? Okay. Until 2:30, and after that, we discuss together with Mr. Yusi. For all the participants can look at the exercise first. Thank you. Okay, I think the time is over for the exercise.
So all the participants who want to give opinion, you can raise hand first, and then the MC will give you permission to speak. If some people who give to the opinion, we can directly discuss with Mr. Yusi. If you need to share screen, we can allow you to the share screen first too. Okay, Bene has raised hand. So to Benedictus, you can unmute your audio and turn on your video. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Benedictus Beril dari Angkatan 2018. Mau mencoba menjawab yang soal pertama tadi tentang log gamma ray. Jadi, saya pernah baca kalau log gamma ray itu nilainya semakin tinggi itu dia bakalan mengindikasikan litologinya itu shell, jadi kayak lempung. Jadi kalau semakin rendah, dia bakal mengindikasikan kalau itu adalah pasir. Sekian, Pak. Nah, dari pembagiannya gimana yang tadi boleh di share screen lagi, Pak, untuk gambar. Punten. Oh, sebentar. Ya, silakan. Jadi silakan. Untuk udah terlihat ya? Udah terlihat, Pak. Oke. Okay. Jadi untuk menurut saya untuk mengindikasikan atau membedakan mana yang pasir sama yang lempung tadi, kalau grafiknya mulai menjorok ke arah kanan tuh dia bakalan mengindikasikan kalau di situ tuh litologinya lempung, dan kalau grafiknya yang tadi menjorok ke kiri pasir gitu, Pak. Semakin ke kanan semakin menuju ke lempung. Nah, kira-kira kedalaman berapa saja yang pasir? Mana yang lempung misalkan kayak gitu. Kalau yang pasir, kira-kira itu dari 9110 ya sampai 9200 pasir. Terus 9060 sampai 9080 pasir. Kayak gitu, Pak. Oke, ada yang lain lagi? Terima kasih, Benedictus. Sama-sama, Pak. Oke, satu. Untuk yang pertanyaan ini mungkin satu lagi mungkin ya. Ya, kita diskusikan lagi. Oke, silakan. Kita karena kita di sini latihan, jadi jangan takut salah. Kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Ada lagi? Sepertinya tidak ada, Pak. Mungkin bisa langsung didiskusikan saja. Oke, sebenarnya yang tadi yang saya sampaikan ya, kita di sini yang di hadapan kita yaitu log gamma ray. Jadi di sini kita pastinya log gamma ray itu untuk mengetahui dia shell atau non-shell. Kan kita ingat tadi bahwa ketika nilai gamma ray-nya tinggi, berarti radioaktifnya tinggi, itu mengidentifikasikan sebagai batuan lempung atau shell. Nah, di sini kita lihat dari interval 8450 sampai 9250. Ada metode yang paling mudah untuk mengetahui yang tadi dia shell atau non-shell. Caranya bagaimana? Kita cari aja nilai gamma ray di sini yang paling tinggi berapa. Kemudian nilai gamma ray yang paling rendah berapa? Kemudian kita buat garis, misalkan garis putus-putus seperti ini nih. Kita bikin garis putus-putus kayak gini. Nah, kalau udah berarti ini kita bisa anggap, misalkan ini ya, ini perumpamaan aja nih. Saya tidak sertakan jawabannya di sini. Cuma ini sebagai contoh saja. Misalkan kita dapatkan nilai tengah-tengahnya antara nilai misalnya. Ini kan kita bisa lihat nih nilai maksimumnya di sini misalkan. Ini kita kira-kira ini karena yang paling rendah 0, yang paling tinggi 150.
Berarti kan ini rata-ratanya 75 nih. Ini tengah-tengahnya 75. Berarti ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan kita ambil aja ya kasarnya. Misalkan ini nilainya adalah 80 nih. 80 misalkan. Nah, kemudian nilai yang rendah ini adalah misalkan 20. Misalkan berarti 80 ditambah 20 dibagi 2. Berarti tengah-tengahnya itu adalah 50. Berarti misalkan katakan ini aja ya. Saya gambarkan yang ini. Misalkan ini. Nah, ketika ada garis tengah ini, berarti yang sebelah kanan itu adalah batu lempung. Yang sebelah kiri adalah batu pasir. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan ini. Nah, berarti ini adalah batu lempungnya. Ini adalah batu lempungnya. Ini batu lempungnya. Ini batu pasirnya. Ini batu pasirnya. Ini pasir. Ini pasir. Ini pasir. Ini pasir. Ini lempung. Nah, kayak gitu. Jadi, untuk mengetahui litologinya antara lempung atau pasir. Itu ya. Nah, yang ini bagaimana? Barangkali mau ada yang ditanyakan di sini, silakan. Tapi itu cara yang paling mudah yang seringkali digunakan untuk mengetahui jika ada, kita tidak menggunakan analisa petrofisik ya. Jadi ini kita masih kualitatif seperti itu. Nah, kalau yang ini bagaimana nih? Kita ingat tadi di sini nilainya berkebalikan kan? Kalau yang tadi dari rendah ke tinggi, ini dari tinggi ke rendah. Nah, ingat tadi prinsipnya seperti apa? Silakan. Ada yang mau share terkait yang sudah dikerjakan, silakan. Okay, Mr. Yusi, Benedictus wants to give his opinion to Father Benedictus. The time is yours. Okay, Ben, silakan Ben. Nanti Pak Yusi izin menjawab lagi. Ya. Kalau untuk sonik itu yang pernah saya baca itu tuh untuk membedakan porositas ya. Kalau pernah saya baca, jadi kalau emang grafiknya itu emang lebih menjorok semakin besar tuh dia bakal mengindikasikan yang porositasnya lebih gede. Berarti kalau emang si grafiknya nunjukin nilainya makin gede, berarti kemungkinan itu pasir, gitu Pak. Porositas besar itu pasir. Iya. Nah, sebenarnya ini aja sih yang perlu kita ingat bahwa nah ini nih, ketika nilai densitasnya tinggi, ya kan, dia memiliki kecepatan sama gelombang suara yang tinggi. Berarti patokannya di sini densitas nih. Kalau tadi kata manajer bukan porositas, tapi seharusnya densitas. Yang ini ya masukan buat kamu ya. Mungkin buat semuanya. Jadi kata kunci yang sonik ini yaitu ketika dia memiliki nilai yang tinggi, yaitu memiliki densitas yang tinggi. Nah, kira-kira kalau densitas tinggi batuannya apa kira-kira? Clue-nya. Clue dari saya bahwa ketika densitasnya tinggi, kira-kira batunya apa yang mencirikan bahwa dia memiliki densitasnya tinggi? Udah mulai kebayang yang ada di ini apa Ben? Misalkan batu pasir dengan batu gamping densitasnya lebih tinggi yang mana? Densitasnya lebih besar. Jadi maksudnya densitas itu kompakan yang mana antara batu gamping dengan batu pasir? Gamping Pak. Gamping ya. Jadi kalau tadi yang dari kata-kata ini misalkan ini kan batuan yang padat dan keras atau densitas tinggi memiliki kecepatan lambat gelombang suara yang tinggi. Berarti kalau ini artinya apa? Yang dia kalau misalkan kecepatan lambatnya tinggi misalkan. Berarti dia itu gamping ya? Iya Pak. Jadi kayak gini nih. Kalau saya ilustrasikan. Nah, yang itu gamping, smartphone, ini sensor, ini dan sebagainya. Oke Ben, terima kasih Ben. Sama Pak, terima kasih juga. Oke, silakan selanjutnya. Nah, saya kembalikan ke MC.
Okay. Thank you so much for Mr. Yusi for the amazing lecture. So now we have a Q&A session. For the participants who want to ask, you can click raise hand first and I will call your name and then I will give you permission to unmute your audio and also turn on your video so you can directly ask your question and then Mr. Yusi can answer the question. Mudah-mudahan cukup jelas semua ya. Amin. Jadi sudah paham. Benedictus, there is question for Benedictus and Mr. Yusuke. I think Mr. Yusuke can give the question first. Okay. Kedengaran nggak suara? Oh ya, terima kasih Pak Yusi atas presentasinya. Pertanyaan saya menyangkut di ini sih exercise pertama Pak. Oke. Untuk di exercise pertama di kedalaman 9.000 sampai sekitar 9.010 itu di interpretasi yang tadi Bapak berikan kan itu berupa hasil Pak ya. Tapi di situ kan ada perbedaan apa hasil dari respon gamma ray-nya tidak seperti yang kalau kedalaman 9200 sampai 9250 kan itu konsisten rendah konsisten tinggi gitu. Jadi memang, tapi kalau misalkan yang di 9000 sampai 9010 itu apakah itu efek dari apa ya Pak? Apakah itu batuan lanau kah maksudnya masuknya karena ada pengaruh dari ukuran butir yang lain gitu atau bagaimana Pak ya? Terima kasih Pak. Oke, Ahmad Yuski ya. Betul Pak. Jadi begini, pada prinsipnya kan ini kita ini baru satu log ya. Jadi sebenarnya kalau untuk w-logging ini ada keterkaitan antara log 1 dengan log lain. Cuma yang perlu kita ingat kalau log gamma ray ya kan kita tidak ada hubungannya tadi yang saya sampaikan tidak ada hubungannya dengan besar butir. Yang log gamma ray yang sering kali kita gunakan itu untuk membedakan dia sel dan non-sel, itu aja dulu. Jadi untuk membedakannya, kalau tinggi berarti dia batu lempung, kalau rendah berarti dia bisa batu pasir, bisa batu misalkan tadi yang misalkan batu gamping atau batu bara. Nah, untuk ibaratnya kira-kira batuan apa lagi nih? Untuk meyakinkan lagi, ya kita perlu data-data yang lain lagi disupport dengan misalkan atau data katinka atau data core-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan hanya top dari data gamma ray saja, ya paling kita amannya ya, aman. Maksudnya aman tuh semua orang mungkin sepakat gitu ya. Ketika dengan ada batu dengan log gamma ray, kita lebih amannya ya udah kalau yang tinggi ini dia batu lempung, kalau yang rendah dia batu pasir atau juga misalkan batuan yang lain misalkan maksudnya yang lain atau batu bara atau batu lempung tergantung kita nanti di daerah mana nih kita bekerjanya di log ini. Kalau kita mungkin pengalaman kita udah cukup cukup tinggi misalkan 5 tahun dan kita udah tahu di daerah itu seperti apa mungkin kita bisa langsung tentukan oh ini batunya misalkan batu bara ini batu gamping dan sebagainya. Tapi kalau kita misalkan baru, misalkan seperti ini data baru gitu kan dikasih, nah amannya menurut saya nih saran saya ya itu tadi kita hanya bisa menentukan oh ini batu lempung, ini non batu lempung misalkan yang selama ini dikenal ketika gambarnya kecil yaitu batu pasir seperti itu. Kira-kira kayak gitu nih, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak Yusi. Berarti untuk metodenya juga untuk amannya untuk membedakan shell non shell tadi Pak ya, yang paling tinggi dan paling rendah garis tengahnya gitu Pak. Betul, itu yang paling gampang. Mungkin nanti kalau ada data-data yang ditunjang dengan data yang lain, ini kan data masih kualitatif ya. Nah, kita bisa juga nanti melakukan kuantitatif menggunakan petrofisik ya. Kita menentukan V-cell-nya seperti apa.
Kenapa? Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau sekarang kita apa menggambarkan secara kasar dulu mana batu lempung, mana batu pasir. Kan nanti kalau lebih detailnya lagi ada namanya nepai, kemudian batu batu pasir yang benar-benar bersih seperti apa. Nah, kalau sekarang metode apa yang ini yang quick look ibaratnya yang bisa kita lakukan yaitu batu lempung sama batu pasir. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi kalau misalkan ada dari Yuski ada pendapat lain silakan. Ini yang selama ini yang saya baca dan saya pelajari seperti itu kira-kira. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Sama-sama. Thank you for Mr. Yuski and Mr. Yusi to answer the question. After that, there is Benedictus want to ask about this material. For Benedictus, the time is yours. Bentar Pak, mau nanya lagi sambil share screen. Silakan Ben. Apakah boleh? Yang mana Ben? Sebentar ya Pak. Share screen. Halo. Oh, silakan Ben. Kemana? Oke Ben. Suaranya nggak kedengeran Ben, sorry Ben. Benedictus, you can. Yeah. Oke, punten Pak, lupa diambil. Saya ulang pertanyaannya Pak. Oke. Jadi dari PPT yang saya bacain itu sonik tuh ngehitung lebih nentuin ke porositas dari si batuan. Jadi rada rancu tadi pas Bapak ngejelasin density, jadi rada kurang ngerti saya. Ya gitu Pak. Butuh penjelasan. Di sini kan dari dari slide ini ya. Kita dari slide ini dari log sonic bisa menentukan porosity, dari density juga bisa, dari neutron juga bisa. Nah, sebenarnya masing-masing kan ini yang saya sampaikan baru kulitnya saja ya, baru ini. Kalaupun ini nanti si sonic itu mau dipergunakan untuk porosity, sebenarnya untuk kedepannya bisa, tapi ibaratnya apa ya, yang selama ini yang saya belum tahu nih kalau log sonic untuk porosity itu seperti apa tampilannya. Cuma kalau untuk menganalisa porosity yang umumnya yang sering digunakan itu yang density sama neutron biasanya. Cuma mungkin ada metode yang sudah bisa menggambarkan dengan menggunakan log porosity itu bisa gitu, seperti itu. Jadi mungkin yang ini mungkin ada dari Exxon, dia sudah mencoba ya, bahwa si sonic ini untuk menganalisa porosity seperti itu. Cuma apa yang saya sampaikan juga tadi, di sini kan litologi ada warna hijau, berarti kan juga bisa juga gitu ya. Untuk yang geofisik juga bisa, cuma yang porosity mungkin bisa, tapi dikombin dengan log yang lainnya gitu mungkin. Kalau yang interpretasi saya ya, jadi tidak mungkin dengan umumnya yang selama ini kan yang sering digunakan density sama neutron, yang selama ini yang sering kita ketahui bahwa log sonic ini untuk kepentingannya geofisik sama untuk tadi membantu litologinya. Nah, kalau porosity mungkin dengan teknologi penemuan yang sekarang, paper-paper yang sekarang mungkin bisa mungkin Ben, seperti itu Ben. Bukan salah, cuma bisa kalau seperti ini. Cuma mungkin saya karena saya belum pernah mencoba kalau itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ben, masukannya Ben. Nanti mungkin saya akan coba cari log sonic yang untuk penentuan porosity. Kira-kira gitu. Mungkin log sonic juga bisa juga di untuk mengetahui yang sering digunakan untuk mungkin sering dengar ya overpressure. Nah, itu juga log sonic juga dipakai juga. Cuma poin saya di sini minimal Benedictus dan kawan-kawan bisa minimal paham dari lima
log tadi, gamma ray, sonic, density, neutron, dan sensitivity. Itu aja. Jadi kalau yang lainnya ini mungkin kenapa tidak dijelaskan ya? Karena data yang umumnya yang selalu ada, yang 5 log umur tadi, kalau yang lainnya ini mungkin tambahan, dan itu jarang kalau misalkan di perusahaan-perusahaan kecil ya. Maksudnya kecil itu maksudnya masih eksplorasi. Biasanya log itu semakin lengkap ketika kita bekerja atau nanti berkesempatan tugas akhir di perusahaan yang sudah development, yang sudah produksi. Itu biasanya log-nya jauh lebih lengkap dibanding perusahaan yang masih eksplorasi, seperti itu. Oke, terima kasih Ben. Sama-sama Pak. Okay, great question and answer for Benedictus and Mr. Yusi. So I will remind you, if there is question, you can raise hand first, and then I will give you permission to speak. Time is almost end, so there is 6 minutes to the end meeting. Or if you can unmute your audio, you can chat via Zoom chat to ask your question. Ini kamu boleh tahu angkatan berapa aja ya kalau yang di kita yang ikut? Kalau ini dibuka secara umum Pak, kalau buat dari UNPAD-nya sendiri dari APG-nya ada angkatan 19, 18, sama 17. Oh, buat umum. Dan dari ada yang dari luar juga sih Pak, luar UNIF sama luar Indonesia juga. Saya pikir ini oke, selamat datang, betul, buat tahu saya. Okay, Jasmine has raised hand. For Jasmine, you can unmute your audio and turn on your video. Jasmine, Mustika. Yes. Jasmine, there is no voice. Okay. Halo, halo. Yes, I can hear. Okay. Selamat siang, Pak Yusi. Perkenalkan, nama saya Jasmine dari angkatan 2018. Saya ingin bertanya, Pak, terkait dengan tadi di log gamma ray itu ada garis putus-putus yang sebagai garis acuan untuk menentukan shell dan sand itu ya Pak. Nah, saya masih kurang jelas Pak, untuk menentukan garis tersebut tuh caranya kayak gimana ya Pak? Hey. Terima kasih Pak. Sama-sama Jasmine. Jadi
Untuk menentukan tadi kan ini metodenya ibaratnya metode quick look ya. Kita tentukan aja nilai gamma ray yang paling tinggi sama coba ya saya gambarkan dulu sebentar biar jelas. Sebentar, saya minta waktu bentar. Jadi kira-kira begini Jasmine, jadi kita tentukan dulu nilai gambarnya paling tinggi, katakan yang ini misalkan ya. Misalkan kita anggap aja misalkan nilainya 80. Nanti sebenarnya ini masih ini aja saya ambil perumpamaannya aja. Jadi nah, nanti silakan aja nilai untuk menentukan nilai gambar maksimumnya. Kan ini ada range-nya nih 0 sampai 150 ya kan. Nah, ini nanti tinggal dibagi aja misalkan ini 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini tiap ini katakan 15 ya kan. Ini 15, ini 30, ini 45, dan seterusnya ya. Misalkan ini saya ambil poin tengah ini adalah nilainya 80 ya kan. Kemudian ini saya cari nilai gambar paling rendah ini adalah 40. Nah, quick look-nya biasanya 80 ditambah 40 dibagi 2. Misalkan ini 8 tambah 4, 12 bagi 2. Berarti 60 kan. Nah, kita cari misalkan katakan yang ini nilai 60-nya di sini nih misalkan. Ini garis ini nih. Nah, ini garis ini. Nah, berarti yang ini adalah pokoknya kita sepakat bahwa ketika nilai dari garis tengah-tengah ini misalkan yang gambarnya tinggi berarti ini adalah dia sel. Ini sel, ini sel, ini sel. Nah, ketika dia yang ke kiri ini di samping garis kiri ini, dia ini adalah berarti sen, 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 sen. Seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Terjawab nggak, Jasmine? Terjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Okay, thank you, Mr. Yusi. I think this is the last question from Gilang DST. So, Gilang DST, you can unmute your audio and turn on your video. Okay. Mungkin sebelumnya, mohon maaf kalau misalnya saya tidak turn on video karena some issues. Yang ingin saya tanyakan di sini, terima kasih sebelumnya untuk MC yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Mungkin yang saya ingin tanyakan di sini mengenai klasifikasi dari well-logging tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yusi tersebut, di mana pada salah satu klasifikasinya itu terdapat log gamma ray, di mana log gamma ray di sini kan bisa untuk mengetahui depositional environment setting. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita mengetahui lebih detail atau mengidentifikasi depositional environment setting dari analisis log yang sudah kita analiti, gitu. Sehingga mereka bisa masuk dalam salah satu klasifikasinya. Dan mungkin di sini salah duanya terdapat delta border progradation dan delta border transgression. Nah, mungkin bagaimana cara kita membedakan itu, karena yang saya bisa lihat di situ hanya terbalik datanya, apakah memang sesignifikan itu dalam membedakannya atau bagaimana, Pak? Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Gilang. Jadi tadi terkait lingkungan pengendapan ya, jadi misalkan, nah ketika kita mau menganalisa lingkungan pengendapan, pastinya kita tidak bisa menggunakan satu sumur kan. Tadi kita ingat bahwa ketika kita menganalisa well-log itu mainannya kan titik. Kita yang perlu diingat bahwa ketika kita mau menganalisa suatu lingkungan pengendapan kan berarti harus kita memerlukan satu syaratnya, beberapa sumur kan. Kalau cuma satu ya kita nggak tahu nih kita lagi ada di mana kan. Apakah di fluvial K atau di delta K kan kita tidak tahu nih. Nah, ketika kita cuma bisa ngomong satu sumur kemudian ngomong lingkungan pengendapan pasti orang bertanya-tanya kenapa dari satu sumur kok bisa mengungkapkan lingkungan pengendapan. Nah, minimalnya kan seharusnya ada 5 sumur. Ini yang based on yang apa pengalaman dan beberapa dari apa yang tugas akhir ya. Saya lihat ketika semakin banyak sumur, kata kuncinya semakin banyak sumur, itu semakin kita bisa menganalisa kira-kira ini kita berada di mana nih. Salah satunya pendekatan yaitu dari menggunakan data log gamma ray tadi. Jadi, nah kemudian dari data log gamma ray, kemudian kan kita interpretasi nih, kita korelasikan.
saya tadi di sini juga tidak menyebut korelasi ya. Jadi nanti ada namanya korelasi. Korelasi itu menghubungkan antara satu sumur dengan sumur yang lainnya, misalkan. Kemudian kita menggunakan sebarannya menggunakan apa nih konsepnya? Apakah lito atau sekuen? Nah, dari situ kan mulai. Kemudian untuk menentukan marker. Makanya kita bisa tadi menginterpretasi bahwa, oh ini lingkungannya misalkan di delta, ini lingkungannya di fluvial. Nah, kita bisa lihat dari situ ketika sudah membagi menjadi beberapa marker. Marker itu ibaratnya batas di mana persebaran dari sumur satu dengan sumur yang lain itu ada semuanya gitu. Yang paling mudah yaitu batu bara. Jadi batas misalkan di sumur A, katakan ada 5 sumur. Ada sumur A, B, C, D, E misalkan. Nah, dari situ kita tarik nih markernya di situ. Nah, dari situ mulai tergambar ketika dikorelasi. Mungkin teman-teman secara singkapan mungkin sudah melakukan korelasi kan. Nah, di situ kita bisa mulai menggambarkan nih kira-kira seperti apa itu dari korelasi. Kemudian setelah itu kita juga bisa menyebarkan based on propertinya. Kita dibantu dengan seismik, dengan menggunakan pendekatan gambar, kita sebarkan nih. Kalau tadi itu tampilannya secara penampang, dua dimensi, nah kita bisa melihat secara lebih jelas dengan penampang dari apa ya, dari sisi mata burung, dari atas gitu kan. Nah, dari 5 sumur itu ketika disebarkan tampilannya seperti apa? Apakah tampilannya seperti fluvial kah? Atau tampilannya seperti delta kah? Atau yang lainnya? Nah, seperti itu. Jadi kalau satu sumur aja dan satu welok aja juga mungkin kalaupun bisa sih bisa, cuma kurang meyakinkan aja menurut saya seperti itu. Jadi ibaratnya kita tidak 100% yakin ya. Jadi kepercayaannya itu relatif lebih kecil dibanding ketika kita memiliki banyak sumur, meskipun hanya gambar saja, tapi ketika banyak sumur dengan jumlah yang mungkin 5 sumur ke atas, mungkin kita bisa lebih optimis bahwa kita menunggu bahwa ini kira-kira kita berada di lingkungan fluvial misalkan, seperti itu. Mudah-mudahan terjawab, bilang. Ya, terjawab Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mr. Yusi has a question from Saiful Gopar. Is it okay if I give the few minutes for Mr. Saiful Gopar? Okay, Pak Saiful. Yeah. For Pak Saiful Gopar, you can unmute your audio and turn on your video. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Yusi atas presentasinya. Saya mau minta maaf juga karena tidak bisa start video karena beberapa alasan. Yang saya ingin tanyakan ini Pak, jadi kan tadi itu ada LYD sama si wire logging itu kan? Oke. Nah, jadi selain dari parameter waktu proyek gitu Pak, apa sih yang kayak menentukan kita tuh lebih baik pakai LYD atau wire logging gitu loh Pak? Jadi kayak kelebihan dan kekurangan masing-masingnya tuh apa gitu? Dan juga saya tuh pernah baca kalau misalkan si wireline logging itu kan, jadi kan dia pakai tali gitu kan Pak, yang mana itu jadi kurang, jadi unstable gitu kan Pak, pas ke bawahnya itu, pas lagi measurement-nya itu. Nah, itu tuh ngaruhnya ke apa ya, ke pengukurannya bagaimana gitu Pak. Sekian sih Pak, pertanyaan dari saya. Saiful dari mana? Dari itu Pak, dari UGM Pak, geofisika. Oh, dari UGM, oke. Okay. Saiful, saya juga background-nya geofisika. Oke, okay. Ini Mas Saiful. Jadi untuk pertama tadi antara LWD ya, sama wireline tadi, pastinya itu untuk penentuannya dikembalikan lagi ya ke manajemen terkait, karena ini satu masalah biaya. Karena misalkan kita sebagai GNG request-nya, oh saya pengen metodenya yang LWD, tapi karena manajemen, wah ini mah mahal, kan sama-sama menghasilkan logging juga, menghasilkan sama-sama log yang kita minta misalkan. Nah itu
Itu mah tergantung ini ya, balik lagi yang pernah saya dengar dari teman-teman yang sudah berkecimpung di itu, pastinya penentu kita mau mau bagaimanapun, mau apa ibaratnya mau apa namanya request sebagus apapun, tapi kata manajemennya enggak, kita lakukan metode ini saja, itu balik lagi ke manajemennya. Itu kalau misalkan apa poinnya apakah wireless atau LED, itu yang pertama, itu dari manajemen. Terus yang kedua, Pak, bagus mana antara LED dengan wireless? Nah, selama ini yang sering saya terima ketika studi itu, rata-rata menggunakan wireless. Jadi, yang entah, saya enggak, belum tahu ya, belum pernah menerima data yang LED. Cuma rata-rata yang apa namanya, yang sering saya terima itu data yang wireless tadi. Jadi ibaratnya kan kita tahu ya alat itu saya yakin pasti cukup-cukup mahal kan. Mungkin Mas Saiful juga tahu kita ada yang service company kan, ada Islam Bersih, ada Exxon, kemudian ada Baker gitu kan. Nah, di situ mungkin ada pertimbangan-pertimbangan kenapa selama ini rata-rata menggunakan wireless. Mungkin secara ini mungkin silakan aja dikoreksi kalau saya salah. Jadi mungkin secara apanya ya, dari keamanannya mungkinnya. Itu kan kalau misalkan yang wireless itu kan udah lubang bornya udah dilubangi gitu ya. Kemudian udah dilubangi, udah ada lubangnya, baru si alat itu dimasukkan. Nah, risikonya itu lebih kecil, yang pernah saya tahu. Nah, sementara kalau yang satu lagi, ya kan, si itu dilakukan bor dan dilakukan pengeboran langsung. Nah, itu biasanya resikonya jauh lebih tinggi. Kita nggak tahu kondisi bawah permukaannya kan seperti apa. Apakah apa namanya mudah ditembus atau gimana kan seperti itu. Jadi ibaratnya mungkin saya melihatnya yang pertama mungkin dari segi biaya, yang kedua dari segi keamanan. Ya kan, kalau bagus atau enggaknya, saya mohon maaf belum bisa komen karena data selama ini yang sering saya lihat itu yang entah studi ataupun yang tugas akhir selama ini yang sering saya peroleh yaitu data-data yang wireless, jadi yang ibaratnya yang apa lubangnya udah di bor dulu baru dilakukan perekaman kayak gitu. Kira-kira gitu Mas Saiful, mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan kalau misalkan kurang puas, mungkin bisa digali lagi untuk kedepannya gitu Mas Saiful. Mudah-mudahan makin curiosity-nya makin bertambah lah dari hasil diskusi ini. Oh, ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas pertanyaannya, menjawab. Sip. Di UGM dengan Pak Budi Eka ya? Iya Pak, cuma kan saya masih belum kebagian itunya sih, matkulnya. Oh ya, siap-siap. Semangat. Siap, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Okay. I think it's enough because the time is over. So, I would like to thank you to Mr. Yusi for the lecture today. And also, thank you to all the participants who has joined this training camp and the enthusiast for this topic, basic well-being. Now we are on the very end of today event. On behalf of the organizing committees, we would like to apologize for any mistakes throughout today's event. I hope this training camp will expand your knowledge and your experience basic well-up. So thank you Mr. Yusi and all of the participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusi. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang terima kasih Pak Yusi. Coba yuk.